Alam semesta merupakan tempat yang sangat indah dan liar. Terdapat banyak hal alam semesta yang masih di luar jangkauan pengetahuan manusia. Salah satu objek di alam semesta yang selalu menarik perhatian karena dianggap ekstrim, aneh, dan menakutkan adalah black hole atau lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek di luar angkasa yang memiliki gravitasi yang sangat kuat sehingga cahaya pun tidak bisa keluar dari tarikannya. Karena tidak ada cahaya yang bisa keluar dari daya tarikan gravitasinya, maka objek angkasa ini disebut sebagai lubang hitam. Dikutip dari Science Daily, beberapa lubang hitam terbentuk ketika bintang masih runtuh. Namun, beberapa ilmuwan percaya lubang hitam juga ada yang terbentuk sangat awal di alam semesta, mulai 1 miliar tahun setelah Big Bang. Tidak ada batas untuk seberapa besar lubang hitam dapat terbentuk. Bahkan, lubang hitam bisa terbentuk hingga lebih dari 1 miliar kali massa matahari. Lubang hitam bukanlah lubang dalam artian sebenarnya. Bila Anda menyimak sejarah lubang hitam, maka bisa dikatakan bahwa lubang hitam merupakan objek padat dengan massa yang sangat besar sehingga gravitasinya juga besar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana para astronom bisa menemukan lubang hitam? Bukankah tidak ada cahaya yang bisa lolos dari tarikan gravitasi lubang hitam, sehingga lubang hitam tidak bisa dilihat? Hanya karena kita tidak dapat melihat lubang hitam, bukan berarti kita tidak dapat mendeteksinya. Para astronom dapat mendeteksi lubang hitam dengan beberapa metode. Salah satunya adalah melihat gerak bintang dan gas di dekatnya atau dengan melihat keanehan pada lingkungan di sekitarnya. Material-material di luar angkasa yang berada dekat lubang hitam juga akan berputar-putar mengelilingi lubang hitam, menciptakan piringan rata yang disebut cakram akresi. Materi yang memutar ini kehilangan energinya lalu memuntahkan radiasi dalam bentuk sinar X dan radiasi elektromagnetik sebelum akhirnya melewati cakrawala peristiwa. Ini adalah bagaimana para astronom mengidentifikasi lubang hitam Cygnus X1 pada tahun 1971. Cygnus X1 ditemukan ketika sistem bintang binar, sistem dua bintang yang saling mengorbit, memiliki satu anggota bintang yang sangat panas dan terang yang disebut Maha Raksasa Biru yang terlihat memiliki cakram akresi di sekitar objek yang tak terlihat. Sistem bintang binar tersebut ternyata juga memancarkan sinar X yang menurut teori biasanya tidak diproduksi oleh bintang Maha Raksasa Biru. Dengan menghitung seberapa jauh dan seberapa cepat bintang terlihat bergerak, astronom mampu menghitung massa objek yang tak terlihat tersebut. Meskipun dipadatkan menjadi volume lebih kecil dari bumi, massa objek tak terlihat tersebut memiliki massa 6 kali lebih besar dari massa matahari kita. Beberapa percobaan yang berbeda untuk mempelajari lubang hitam juga dilakukan. Event Horizon Telescope misalnya mampu melihat lubang hitam supermasif yang berada di inti galaksi kita dan galaksi terdekat M87. Para ilmuwan juga dapat melakukan pemetaan yang menggunakan teleskop sinar X untuk mencari perbedaan waktu antara emisi dari berbagai lokasi di dekat lubang hitam sehingga dapat memahami orbit gas dan foton di sekitar lubang hitam. Jadi, dengan beberapa metode tersebutlah, astronom dapat menemukan dan menentukan lubang hitam.